Cara mengalirkan airnya cukup mudah. Kita tutup lubang yang satu, lalu kita tekan botolnya. Dan ini setelahnya akan menetes dengan lambat tanpa henti ya, terus-menerus. Dan ini bisa tahan beberapa hari. Ini adalah irigasi tetes sederhana yang dibuat dari botol bekas air mineral dan juga barang-barang bekas lainnya. Ini sangat mudah dibuat dan juga sangat berguna untuk menjaga kelembaban media tanam kita agar tanaman kita tidak mudah layu karena kepanasan. Agar tetesannya berjalan lambat dan terus-menerus, ini dibuat dengan cara melawan sifat air yang sifat air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, tapi ini mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi ya. Langsung saja kita ke tahap pembuatannya dan ini sangat mudah. Simak video ini sampai selesai ya.